Iya, tapi kalau gue jawab gitu nanti langsung sih ada, tapi aku nggak bisa jawab. Biasa wartawan pengen mancing-mancing jawab. Lu anak muda wajar punya orang yang kamu sayang, pasti aja. Gak mungkin gak. Selamat. Tapi ya aku nggak peduli dia mau kerja apa, kayak mau apa, aku nggak peduli. Yang penting kalau sayang ya sayang. Mau dari dia dari manapun, yang penting kalau sayang itu paling penting. Ada. Aku sih nggak peduli dia mau setinggi apa, badannya seperti apa, atau duitnya sebanyak apa, atau gimana, aku nggak peduli. Yang penting kalau dia sayang dan dia terima aku apa adanya, baiklah. Kan mah terserah. Yang penting dia anak yang baik. Ya gitulah. Pernah ada komentar? Pernah ada Emil? Yang penting baik, udah cantik, dengerin orang tua, yang simpel-simpel. Kalau Daddy sendiri? Daddy katanya terserah, yang penting cakep gitu. Okay, bisa apa-apa ya. Kan suka, ya dia suka bercanda. Tapi dia gak peduli aku pacar siapa, yang penting baik. Itu yang paling penting sih, baik, dengerin orang tua, humble. Oke, kalau gitu. Dari aku kecil dari anak masjid aku udah sama Roger, jadi senang banget bisa ketemu dia lagi. Gimana ya? Acting-nya juga bagus banget, cuma dia ngebantu banget aku waktu aku anak masjid, karena aku baru awal-awal, dia udah ngebantu banget acting dengan bahasa semua. Jadi emang thank you Roger. Udah lama enggak, tapi dulu waktu anak masjid banyak banget dia bantu. Ya kan kita sama-sama sibuk lah, jadi jarang ketemu. Video original sinetron My Love My Enemy season 2 baru banget terakhir lalu, episode terakhir baru keluar dan itu seru banget. Oh pasti senang lah, dan kalau aku bisa shooting film dan sinetron lagi ya pasti happy. Jadi ya udah baiklah. Oh iya dong, aku pengen banget seperti, aku juga pengen seperti Roger juga, dan pokoknya bisa acting kayak dia. Pasti pengen banget, apalagi shooting film di layar lebar juga pasti pengen banget. Film apapun, mau action kah, mau romance, mau horror, apa aja, yang penting aku bisa yang terbaik. Bagi aktor harus mencoba karakter beda-beda, mau jadi jahat lah, mau jadi baik, mau jadi hantu, kayak apa, semua itu harus dicoba. Seperti Joe Taslim yang face-to-face. Pengen banget itu action. Emil, aku banyak. Aku lagi mood apa ya pakainya itu. Kalau lagi baju hitam ya kalungnya beda. Kalau lagi baju ini, baju beda. Apa kalungnya beda? Apa itu sesuai wajib ada? Apa kalungnya beda? Apa itu sesuai wajib baju. Ada? Wajib ada. Kalau enggak kan mati kayaknya. Harus ada biar apa ya? Biar enggak mati gitu.